menyusul. 5 tim lagi sejauh ini RRQ harus dipulangkan. Masih ada Genesis Dogma yang utuh dengan personilnya. 4 player akan melawan seorang Lim yang ada di depan sana. Akan kesusahan sekali, apalagi cuma bisa Matt Gitan. Gak bisa terlalu lama buat bertahan. Lim berhasil di take down. Sisa Azril udah mulai kelihatan. Satu lagi, ini sih bakalan diboyakan oleh Genesis Dogma. Fix Azril bakalan dieliminasi. Sedih yang banget, Tiger Wong gak bisa eksekusi momentum emasnya. Sampai era sekarang Onyx yang bakal retake momentum ini. Tapi apakah mungkin kesempatan emas ini dimanfaatkan oleh Genesis Dogma yang sisa dua orang doang dari tadi. CRC bakal tebal untuk dia, ada begitu saja Zack. Si bocil ajaib dari Onyx berhasil mengeksekusi momentum tentunya dengan Kapten Gare. CRC ya, Prode sudah tumbang. Sisa Genesis Dogma bakal diadu oleh Kapten Gare yang lagi kebakar-bakar. Onyx Olympus. Di posisi masih ada 11 tim. Lihat betul sekali dan ini dia. Sebagai gila itu boleh dikeluarkan Legalot memimpin jalannya sebuah pertempuran sudah Evos. Berhasil mendapatkan keuntungan dari Fortin. Legalot masuk sendirian. Ya ampun. Kedengan sangat baik. Granat sudah mulai dilemparkan. Wow! Di sana Legalot mulai melakukan satu pergerakan untuk memimpin teman-teman yang melakukan Rashid ke arah depan. Seorang Dude coba untuk diselamatkan, dikurung terlebih dahulu, tapi damage yang diberikan terlalu besar. Dan kali ini dibantukin langsung oleh sang robot transfer. Ada pada Equal di depannya, tapi tidak menjadi masalah karena ada seorang Reva yang sedang bertahan. Snavy pun sudah mulai diaktifkan. 12 poin eliminasi sudah dikantongi oleh Equal Divine. Yap, dan meskipun kehilangan satu playernya, harusnya dari tim Evo Team Fight dengan segala jam terbangnya, mereka masih bisa mengendalikan momentum ini. Tim RRQ eliminasi di posisi ke-7. Legalot sudah tidak bisa lagi untuk bertahan hidup sementara. Dengan lima tim tersisa, kemudian Sensei berhasil mendapatkan satu tackle di arah seorang Nord. Lalu bisa diselamatkan, tunggal musim gol kali ini dan bahkan tumbang di tangan seorang Jafra. Kesulitan kali ini Lozi berputar, belum bisa menerima suara temannya. Ada Abang dari kejauhan sana, coba melompat ke tembakan. Dan kali ini Evercliffnya pulang di posisi ke-6 bersama Bigetron Delta ternyata. Dan masih ada Obi Griffin, coba masuk. 3-3 terjadi, granat dilemparkan dan tumbang. Imon, masih ada Abang masuk lebih dalam lagi. Tertek down, coba Horizon Light tetapi ini menjadi buaya untuk Evon Divine.